Lihat teman-teman, kita sedang berada di gurun pasir. Ayo kita berburu harta karun ya. Wow, 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 mantul, mantap betul. Ayo kita gali teman-teman. Widih, widih, kita sudah mendapatkan sesuatu. Wow, ada termometer infrared. Untuk mengukur suhu tubuh kita ya teman-teman. Wow, mantul, mantap betul. Wih, kita kumpulkan dulu di keranjang kita teman-teman. Mantul, mantul. Oke, lanjut kita berburu harta karunnya. Wow, ayo kita gali teman-teman. Widih, widih, kita sudah mendapatkan 2 buah alat dokter. Wih, wih, kita ambil satu persatu. Ada jarum suntik. Squid adalah pompa piston sederhana yang bisa digunakan untuk menyuntikkan obat dan menghisap cairan atau gas. Digunakan untuk menyuntik pasien yang sedang sakit ya teman-teman. Wow, keren. Ayo kita ambil yang ini teman-teman. Widih, widih, ada masker medis. Yang keenam adalah tahap pemakaian masker N95. Tarik tali bagian atas ke atas kepala dan letakkan tepat di atas telinga. Untuk melindungi mulut dan hidung kita dari virus teman-teman. Wow, sangat bermanfaat. Ayo kita berburu harta karun lagi teman-teman. Widih, widih, kita langsung mendapatkan alat dokter lagi teman-teman. Wow, kita gali teman-teman. Widih, widih, ayo kita ambil. Wih, wow. Wadidaw, ada stetoskop. Selanjutnya ada stetoskop untuk memeriksa suara dalam tubuh dan lebih sering digunakan untuk mendengar suara detak jantung, gangguan perut. Untuk mendengar atau memeriksa detak jantung kita ya teman-teman. Mantul, mantap betul. Kita kumpulkan semua. Wow, kita lanjut berburu harta karunnya. Wow, kita mendapatkan kotak P3K. Untuk menyimpan alat dan obat-obatannya Pak Dokter teman-teman. Mantul, mantul, mantap betul. Widih, widih, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Ada vaksin virus. Untuk melindungi tubuh kita dari serangan virus yang sangat berbahaya teman-teman. Wow, mantul. Dan ini ada obat tablet. Diminum pasien yang sedang sakit teman-teman. Wah, wah, wow, sangat bermanfaat ya. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Widih, widih, kita langsung mendapatkan gunting perban. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Untuk memotong perban ya teman-teman. Sangat mantul, mantul, mantul. Keren. Wow, kita sudah mendapatkan 2 buah alat dokter lagi teman-teman. Wih, lihat, ada palu refleks. Untuk mengecek refleks tubuh kita ya teman-teman. Mantul, mantul, mantap betul. Wow, dan ini ada lampu sorotnya Pak Dokter. Digunakan pada saat operasi. Wow, sangat bermanfaat. Ayo kita lanjut berburu harta karun ya teman-teman. Wow, keren. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Widih, widih, kita sudah mendapatkan mikroskop. Untuk melihat bakteri atau kuman yang sangat kecil ya teman-teman. Mantul, mantul, mantap betul. Oke, kita lanjut berburu harta karunnya. Wow, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Kita ambil satu persatu ya. Wih, ada 2 buah obat kapsul. Diminum pasien yang sedang sakit teman-teman agar cepat sembuh. Mantul, mantap betul. Dan ini ada baki bengkok. Yang terakhir ada bengkok. Digunakan untuk membuang kasa atau kapas yang sudah tidak digunakan. Untuk menyimpan kapas dan kasa yang tidak digunakan lagi teman-teman. Wow, sangat bermanfaat ya. Membantu Pak Dokter.
Wih, ada hand sanitizer. Untuk membersihkan tangan kita dari kuman. Teman-teman, mantul-mantul. Mantap betul. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Wih, kita langsung mendapatkan sesuatu, teman-teman. Wow, kita ambil yang ini. Wow, kita mendapatkan gigi. Wah, kita simpan dulu di sini, teman-teman. Dan ini ada 3 buah alat-alat dokter gigi. Ada sikat gigi, teman-teman. Penting seperti ini, harganya bagus banget. Nah, yang paling penting fungsinya. Fungsi dan untuk menyikat dan menggosok gigi kita agar bersih selalu. Wow, keren. Dan ini ada cermin kecil. Untuk memeriksa gigi kita apakah ada yang berlubang atau sudah bersih, teman-teman. Mantul, mantap betul. Dan ini ada pencukit gigi. Bila ada gigi kita yang bolong, kita bersihkan. Wow, sangat bermanfaat. Kita simpan dulu ya, 3 buah alat dokter gigi indah kita ini. Wow, keren. Ayo teman-teman, kita lanjut berburu harta karunnya. Wow, kita gali semua. Widih, kita langsung mendapatkan termometer ketiak. Untuk mengukur suhu tubuh kita juga, teman-teman. Sangat bermanfaat. Wih, dan ini ada pinset sirugris. Pinset sirugris. Jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Untuk menjepit jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita, teman-teman. Wow, mantul. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya, teman-teman. Widih, wadidaw. Kita mendapatkan 2 buah alat dokter. Ada korentang. Korentang, untuk mengambil alat di bak instrumen. Alias gunting capit. Untuk mencapit jaringan-jaringan, teman-teman, yang ada di tubuh kita. Wow, dan ini ada kacamatanya Bu Suster. Melindungi mata dari radiasi komputer, teman-teman. Mantul. Ayo kita gali lagi, teman-teman. Wow, jangan sampai ada yang tertinggal. Widih. Ayo teman-teman. Wah, sepertinya harta karun kita sudah habis. Teman-teman, terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.